cara kita membersihkan tulang kapuk. Ini bukan bijinya guys ya, tulangnya, tulang yang di dalamnya itu. Harus kita bersihkan dulu. Sebelum kita bikin bantal atau guling atau kasur, kita bersihkan dulu, kita buang tulang-tulangnya. Jangan sampai ikut tulang-tulangnya. Nanti kalau ikut tulangnya itu menusuk punggung kita atau kepala kita. Kalau bijinya nggak apa-apa deh, tapi tulangnya jangan. Makanya kita bersihkan. Kalau bijinya sih ikut nggak apa-apa, tapi kalau tulangnya, kalau nusuk sakit karena ini tajam. Tulang kapuk namanya. Makanya sebelum kita isikan, kita bersihkan dulu guys. Ini kita bersihkan dulu supaya enak bikin bantal. Seperti ini, kita tarik terbang semua guys, dibawa angin. Angin itu lebih senang sama kapuk, dibawa lari terus kalau kapuk, ada kapuk itu. Karena kapuk itu ringan, dibawa lari. Bisa layang-layang. Kalau batu berat, dia tidak mau kalau angin itu bawa. Aku baru mau deh. Banyak tulangnya guys, banyak tulang-tulangnya. Sangat tajam, tajam. Harus kita buang dulu. Selesai dibuang, baru kita isikan ke guling atau bantal kepala. Jadi kalau kapuk baru seperti ini, susah kita bersihkan dulu tulang-tulangnya. Banyak tulang-tulang harus kita bersihkan dulu. Ini guys, tajam kayak duri nih. Bisa nusuk pantat ini. Kalau bikin kasur enggak dibuang. Nusuk pantat gitu. Kayak jarum. Tajam. Ini runcing.
Banyak tulangnya, guys. Ini tulangnya kayak gini. Ini kita ambil tulang kapuk. Makanya kalau enggak dikeluarin tulangnya ini ya enggak enak, bikin bantal enggak enak, bikin guling pun juga enggak enak. Soalnya tulangnya tajam. Runcing kan, runcing dia bisa menusuk.
Kalau bijinya sih enggak apa-apa, bijinya bisa tulangnya seperti ini, bisa mincin kan, harus kita keluarkan dulu kelapa seperti ini. Proses pembuangan tulang kapuk sebelum diisi, sebelum dibikin guling sama bantalnya, harus kita buang dulu tulang-tulangnya yang di dalam dalam kapuk supaya aman kita pakai. Kalau soal gigi nggak masalah, paling cuma tikus saja yang masuk, karena biji tulang biji kapuk itu rasanya kayak kacang gurih, jadi tikus itu senang gitu nyari kalau yang ada tikusnya masuk dalam kasur, masuk dalam guling pas kita tidur itu makan itu, makan bijinya. Ya lebih bagus itu ya diilangin bijinya juga, bijinya diilangin, tulangnya diilangin. Kalau bijinya sih untuk tidur ya enak-enak aja, untuk guling juga enak, untuk bantal enak. Cuma masalahnya tikus, tikus saja. Kalau tikus itu senang, di kapuk itu senang, karena rasanya gurih kayak kacang. Gitu. Ini kalau biji kapuk ini, kalau yang doyan itu digoreng juga enak, enak ya, kayak kacang. Ini tulangnya seperti ini. Ada yang runcing ini loh, yang berbahaya runcing ini, bisa menusuk pantat cus gitu. Cukup memakan waktu guys membersihkan tulang ini, kita tidak bisa buru-buru, pelan-pelan gitu. Tidak bisa kita buru-buru, kita bersihkan karena kita ambil satu persatu. Harus sabar, makan waktu juga, lebih cepat ngisi daripada ini membersihkan. Kalau ngisi sih cepat, untuk membersihkan ini ya lama. Thank you.
Masih banyak tulangnya, guys. Udah sore, kita berhenti dulu, guys.